perusahaan. Ih, coba ngomong Sunda, sepupuan ya? Enggak, bukan sepupuan, adik kakak. Aku mau belak-belakan nih. Tapi malu. Dika Andika ngapain? Siapa? Lihat. Hi, ono. Kernaon katanya. Naon itu apa? Iya, maksudnya naon. Amel marah gak sih jika dibilang gak mirip sama TKK? Enggak, gak apa-apa. Semua kan punya opininya masing-masing dan aku hargain opini kalian. Gak ada yang salah buat beropini. Yang salah itu yang kalian gak bisa ngekspresiin diri kalian sendiri. Ya harus pasti iri. Kagak bisa bahasa Sunda teh, gak bisa. Eh naon mangga? Mangga tuh bahasa Sunda bukan sih? Iya, mangga. Permisi. Aku dulu kira mangga kan disuruh mangga mulu kan. Terus mana mangganya? Aku nyariin. Buah mangga. Nih, Ul, dicariin. Dicariin nama sama Yohanes. Apa jadi kayak orang pacaran begini aja? Enggak, ada kata begitu ya enggak sih? Kayaknya enggak ada yang begitu deh. Kalian cantik banget. Wih. Siap, boneka Seno gak dibawa, Mel? Enggak, nanti malah aku pacaran sama Seno. Irna, halo Irna. Siapa? Sahabat aku. Halo sahabatnya Ul. Tolong jagain ya Ulnya ya. Jangan sampai kenapa-napa. Kalau bandel kasih tahu. Terus abis itu dijagain. Jangan sampai ke tangan cowok yang salah. Ini sering nih sakit hati nih sama laki nih. Curhat mulu kerjaannya ya. Dia tepak dulu tau gak sih? Coba. Itu Irna. Aku IG-nya lagi gak aktif dulu. Pokoknya nanti, liat nanti deh. Kak Amel live bareng dong. Kak Ul gemes banget pas peluk Amel. Iya dia tuh meluknya selalu ke bawah. Aku juga bingung tuh kan. Diulangin lagi. Hey, ini nih. Makasih Kak Sisila. Cibuy siapa teman kamu juga? Jagain ya, tolong ya, dijagain nih adik-adik kesayangan aku nih. Satu-satunya pula, gak ada lagi. Soalnya dari kemarin yang berusaha dan berjuang deket sama aku tuh ini dia tuh perjuangannya, lika-likunya banyak banget bun. Jadi seneng banget bisa deket sama nih orang. Kalo jahil banget soalnya. Emang jahil dia? Ya mungkin deh kelihatannya. Ya aku di sekolah jahil tapi kadang jadi alim kalau lagi malu. Kasian banget. Ini ada temennya Ul juga nih. Hai guys. Ayo sini Nyai. Kenapa ada Jokowi, ada Prabowo dah? Emang aja. Aini mau screenshot dulu gak? Apa? Mau screenshot dulu gak? Mau. Ayo udah nih. Gaya-gaya laki mana guys? Gaya laki. Gaya baru. Jangan laki. Gaya cakep dong. Gaya cakep. Diam satu. Satu, dua. Wah ada cahaya ilahinya ya bun ya. Irna malu-maluin banget. Alah, bentar. Ya udah ya bun. Ulan masih ingat gak kejadian jatuh di motor pas nganterin kucing? Jatuh dari motor kok bisa? Ingat. Gimana sih? Iya, ke Jakarta. Oh, Jakarta? Iya. Dung. Ini dia adik gemoy yang ngeselin banget, yang tukang insecure. Apa-apa ya. Insecure, balik lagi insecure. Kamel aku insecure, udah capek. Kamel aku nangis. Kamel aku sebel. Kamel aku mau curhat.
Ada aja. Buka kartu, guys. Saya iri, saya. Ayo kita bikin iri. Wah, oh, iri-iri ini. Seri banget dah, pengen dipeluk juga. Peluk nih. Umurmu berapa ditanyain? Umur aku rahasia. Umurnya rahasia kalian. Jadi ada angka baru namanya angka rahasia. Nah, itu tuh umurnya dia. Emang capek banget dari tadi ketawa-ketawa mulu asik. Di aku lagi di bumi, guys. Ya emang bumi. Lagi di bumi di atas aspal di bawah langit. Kan jawaban anak SD begitu kan. Ditanya di mana? Di atas aspal. Di bawah langit. Iya. Udah ya, jangan ngadi-ngadi. Ya Allah. Jangan sengaja apa bikin ngiri aja. Nih sengaja. Ini teman-teman kamu semua nih. Enggak tahu. Gak tahu. Live bareng dong. Bilangin yang punya IG, gue kaget banget. Aku kata ini tadi ya. Oh. Sini sini di belakang mau sampai kapan di sana nggak tahu. Siap kapan lagi yang ngajak ngajak rambut orang ini guys. Saya iri, saya bilang pada iri semua guys. Ini kapan lagi ya bisa mainin rambut seorang Amleo Amelia. Makaco orang ini rambut manusia woi. Ini tebel banget loh guys, yang mau buat dibikin konde boleh. Kebiasaan pas kecil suka mainin rambut orang ya? Iya. Ketahuan. Tapi rambut sendiri gak boleh dimainin. Kenapa? Dulu. Oh, iya sih sama ya. Terasa lihat dua niku, cina. Aku tuh dari dulu temen siapapun yang manja sama aku manjain balik gitu loh. Jadi biarin aja udah. Nyaman-nyaman deh tuh orang. Kamel juga. Kamel kalau Hendrik disapa nanti aku jungkir balik. Hendrik, aku tunggu video jungkir baliknya ya. Oh tidak, aku tuh bikin. Waalaikumsalam. Konde. Gak bisa, rambutku pendek, gimana mau buat konde? Bisa, bohong. Gimana? Kan kapan lagi ada orang ngacang-ngacang rambut Amel lagi? Udah bilang di belakang kamera. Iya, di belakang kamera aku alim banget. Buar-buar. Di belakang kamera barbar sih, tebal. Nyaman. Dan itu kemarin bilang catatan sama Mas Dennis ganteng. Astagfirullah, ya Allah cuy, jangan di. Oh jadi kemarin ganteng namanya. Buat Mas Inis tolong ya, jangan ngaco ya. Adik saya masih kecil, masih umur 5 tahun. Siap. Baru. Halo Dani. Oke deh, nanti kalau ketemu manja aja biar dimanjain balik. Iya, kamu laki semua ya? Saudara aku juga cowok semua, yang cewek jauh. Sampai Sherlock tadi, Ul. Gina, matiin teleponnya dulu, baru ada suara. Halo, ketemu kumah aja deh. Siapa katanya? Halo, siapa? Anak kembar cek. Kita emang kembar. Coba kita kembar gak? Anak kembar cek. Gayanya sama, senyum. Aduh, cek banget. Kita pakai bajunya sama, tapi kita nggak janjian. Nih. Nah, berdiri di tempat tadi. Sini ya. Aku pendek banget. Nih. Seorang aja. Oh.
kembar baju kita. Kamu tunjukin bajunya. Kembar. Kembar kan bajunya kemeja, daleman hitam, daleman hitam. Tinggi banget aku. Luas. Kalau kebel. Namanya siapa? Amel siapa? Saya Satpol. Adika udah habis lagi, pesan lagi Adika. Hmm? Amel tinggi banget. Kan aku bilang tinggiku 175. Tahu enggak? Hmm? Aku 155. Pendek banget. Lah, Dika berapa? 175. Jagain lah. Ini aman kemarin gede bapak. Ya kan? Jam 1 ketemu enggak tuh malam. Gede bapak. Kan ada ayah. Iya. Yang kedua kali? Sini, emang dua kemana? Dua. Main basket aja malah. Aku malah lebih tinggi dari kalian. 180 weh, pamer dia belum ketemu kita. Tawuran gitu. Dahlah aku diem. Emang manja banget tau gak sih anaknya, sumpah deh. Dari sebelum ketemu, sampai ketemu. Para kancat. Apa gitu? Libur daring Mel. Ya, Sabtu Minggu ini. Gua tewe. Iya. Ini Mel tuh. Iya ya, kenapa ya kalau yang tinggi-tinggi tuh selalu dibilang tiang bendera. Dari kemarin tuh dari SMP ya kan ya. Ngerasain enggak? Ngerasain. Iya. Tunggu bangun Engram. Ke sini aja kalau tahu tempatnya. Tuh, Istanbul. First time ketemu ya. Iya nih, first time ketemu nempel banget. Kaget aku sumpah, aku kira dia bener nggak nemu. Hai Mel katanya. Halo Diba. Kalau gitu aku mau manjaan juga sama Mel yang pasti bukan lesbian. Nggak boleh. Gini loh, manja tuh nggak harus lesbian atau gimana. Manja tuh banyak gitu. Manja tuh luas. Pembicaraan tentang manja tuh luas. Nggak boleh ada manja lagi selain aku. Nggak dibolehin. Nggak boleh. Awas kalian berani-berani. Bunda mana? Ini bunda.